cakap suruh tolak tetap hang on, semua tuduhan itu telah melalui proses mahkamah. Melalui proses mahkamah dan semua telah dibuktikan bahawa dia tidak bersalah. Pertama, bukti-bukti yang lain yang keluar dengan jelas juga menunjukkan bahawa ini semua konspirasi dan fitnah yang dalangnya termasuklah juga orang-orang seperti Papa Gomo ini. Ramai-ramai saya minta bila dia disaman nanti, menteri-menteri UMNO turun ke mahkamah untuk bagi sokongan, kerana itulah strategi terbaik yang akan bagi kemenangan kepada Pakatan Rakyat. Saya juga ingin menyeru rakyat Malaysia supaya menolak individu yang bankrupt moral dan akhlak seperti Papa Gomo ini. Rakyat Malaysia juga perlu menolak budaya UMNO yang mendukung dan menggunakan individu seperti Papa Gomo untuk menyebarkan fitnah politik terhadap musuh politik. Kerana UMNO tidak berani berdepan dalam isu rakyat seperti ekonomi, pendidikan, keselamatan dan lain-lain. Kalau UMNO mempertahankan, terus mendukung dan mempertahankan Papa Gomo, mesejnya ialah UMNO terus mendukung, mempertahankan dan mempromosikan rasuah. Thank you.